Soekarno atau Jalan Soekarno merupakan lambang persaudaraan Indonesia-Maroko. Ketika melintasi Jalan Muhammad Khomis, tepat di depan Bangun Maghrib, di samping pos Maghrib ada pelang yang bertuliskan Avenue Soekarno atau Jalan Soekarno. Bagi para mahasiswa maupun orang Indonesia yang berkunjung ke Maroko, pelang itu merupakan kebanggaan tersendiri. Betapa tidak, nama presiden pertama Indonesia diresmikan sebagai nama jalan yang ada di jantung ibu kota Maroko. Hubungan persahabatan Indonesia dengan negeri di kawasan Afrika Utara ini sudah terjalin selama setengah abad lebih. Sebelumnya, Indonesia dan Maroko sudah saling mengenal pada pertengahan abad ke-14 Masehi melalui pengembara sekaligus sosiolog Muslim Maroko bernama Ibnu Battuta. Perkenalan Indonesia-Maroko semakin dekat saat peristiwa perjuangan kemerdekaan di beberapa negara Asia dan Afrika. Dukungan Indonesia mendorong Maroko aktif dalam Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Setahun setelah itu, tepatnya tanggal 2 Maret 1956, Maroko meraih kemerdekaannya. Hari itu juga, hubungan diplomatik antar dua negara ini terjalin, yang ditandai dengan dibukanya kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Rabat. Pada tanggal 2 Mei 1960, Presiden pertama Indonesia mengadakan kunjungan ke Maroko sebagai bentuk dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Maroko dari jajahan Prancis. Beliau mendapatkan sambutan hangat dari Raja Muhammad Khomis dan rakyat Maroko. Presiden Soekarno dianggap tokoh yang berperan dalam kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Maroko. Sebagai apresiasi dari Raja Muhammad Khomis, nama Presiden Soekarno diabadikan sebagai nama jalan besar yang berada di jantung ibu kota Rabat. Ketika Raja Muhammad Khomis memberikan tawaran kepada Insinyur Soekarno dengan berbagai macam hadiah sebagai ucapan rasa terima kasih, beliau menolaknya. Insinyur Soekarno hanya minta agar rakyatnya boleh masuk ke Maroko seperti rumah sendiri. Hingga saat ini, pemerintah Maroko memberikan on-arrival visa kepada WNI yang datang ke Maroko. Selain Rue Soekarno, dapat kita jumpai pula Rue Bandung di jalan sempit menuju Pantai Odaya. Tidak jauh dari Rue Bandung ada Rue Indonesia dan Rue Jakarta. Nama-nama kota besar di Indonesia dijadikan sebagai nama jalan di Maroko. Sementara itu, nama kota terbesar di Maroko diabadikan namanya di Indonesia yang dikenal dengan Terowongan Casablanca. Hal ini merupakan lambang dari persaudaraan dua negara yang akan abadi. Saat ini persahabatan antara Indonesia-Maroko terjalin semakin erat. Berbagai kerjasama antara dua negara ini terjalin semakin baik dari mulai pendidikan, ekonomi, politik, pariwisata, sosial, dan budaya telah dilakukan oleh keduanya. Maroko merupakan negeri berbasis Arab dengan peradaban style versi Eropa. Menurut Mustafa Abdul Rahman, potret itu adalah keberhasilan sistem monarki di Maroko yang telah menjadikan Islam dan modernitas berjalan seiring. Islam dan kemodernan berpadu harmonis dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal ini hampir sama dengan kondisi yang ada di Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbanyak di dunia, namun tetap berjalan seiring kemodernitasan zaman. Semoga persahabatan yang sudah terjalin setengah abad lebih lamanya semakin hari semakin baik, sehingga terjalin hubungan bersimbiosis mutualisme.